saya mau coba keliling klaster Taman Kuta Indah. Pagi, assalamualaikum. Pagi ini tanggal 20 Mei 2021. Saya sudah ada di klaster Taman Kuta Indah. Mau update perkembangan di klaster Taman Kuta Indah. Ini udah dikeruk ya kemarin, kan masih kayak ini. Apa? Ada kubangan airnya ya. Sekarang udah enggak di pintu masuknya. Nah, kalau di klaster ini kan tuh tanahnya itu kayak tanah cadas atau kapur ini, keras. Ini hampir sama kayak di klaster Seminyak. Ini tanahnya. Ini nanti mungkin untuk jalan. Tengahnya taman. Kayak di klaster Pecatu. Kondisi tanahnya nggak rata ya. Ini kayaknya agak naik. Atau nanti ini kalau udah dicor ini ya, jadi nggak terlalu tinggi kali ya, kalau udah dicor ini jalannya. Ini ya. Tapi ini udah dikasih ini rancangan untuk jalannya baru di petak-petak ini. Itu nanti ada jalan sana. Luas banget ini juga, ini klaster Taman Kuta Indah. Kita mau coba ke ujung sana. Kita bakalan coba ke bagian belakang klaster Taman Kuta Indah ya. Tadi saya lihat ada orang kampung yang ternyata lewat sini. Karena di sebelah sana dan sana ya, itu ada kampung. Saya mau coba keliling klaster Taman Kuta Indah. Kita mau coba lihat sampai mana ujungnya dari klaster Taman Kuta Indah.
samping ini, di samping kayaknya ini udah ujungnya ya. Di sampingnya itu nanti ini jalan kampung. Dari sini kelihatannya itu sekolah Muslim Cendekia. Ini belum ujung ya, ujungnya masih kesana lagi tuh. Bagian sini rata dengan jalan yang kampung tadi ya, di sampingnya itu. Antara jalan kampung sama tanah yang ada di lahan yang ada di ini, klaster taman kita ini. Tuh. Jadi di Taman Kuta Indah ini samping belakang, samping kanan kiri itu udah kampung ya. Ini belakangnya ada jalan kampung juga. Tapi posisinya kalau dari sini tinggi banget ya. Klaster ini. Tuh. Kanan kirinya kampung. Belakangnya juga. Oh, ini perumahan jangan-jangan ya. Kalau sebelah sini kayaknya perumahan ini. Sekian update klaster Taman Kuta Indah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.